Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya split screen atau potong layar di Infinix Note 12. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi pertama-tama di sini teman-teman harus buka terlebih dahulu aplikasi yang mau teman-teman potong layar. Contohnya di sini saya akan buka aplikasi Play Store. Setelah itu teman-teman cukup klik aja di icon paling kiri ini di bagian bawah. Di sini saya tidak menggunakan WiFi jadi dia akan stuck seperti ini. Seperti ini, lalu di bagian atas teman-teman bisa melihat di sini ada icon gembok dan di sampingnya ada icon kotak 2, itu maksudnya icon split. Teman-teman bisa langsung klik aja kalau teman-teman mau potong layar seperti ini. Setelah itu di bagian bawah ini teman-teman bisa juga buka aplikasi lain yang mau teman-teman buka di sini untuk split screen. Contohnya di sini saya akan buka aplikasi TikTok. Dan ya teman-teman bisa lihat di bagian atas ini saya tadi sudah membuka aplikasi Play Store dan di sini aplikasi TikToknya. Jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan di Infinix Note 12 ini. Tapi sebenarnya tidak semua aplikasi di sini mendukung untuk dilakukan split screen. Contohnya di sini saya akan buka aplikasi Jam. Nah, kalau aplikasi yang pertama hilang dan tergantikan dengan aplikasi yang baru teman-teman buka, berarti dia aplikasi yang kedua ini tidak mendukung untuk di split screen. Jadi saya rasa cukup sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa!